Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke okay. Alhamdulillah teman-teman Kita masih bisa sharing Dan berjumpa lagi Walaupun di media sosial Untuk di video yang berbagi kali ini Saya ingin mereview beberapa koleksi anakan Yang ada di kandang saya Sebelumnya jangan lupa subscribe Dan Ikuti terus video-video terbaru Dari channel ini Agar kita bisa sharing Dan bersatu rami walaupun di media sosial Oke teman-teman, kita bahas satu persatu apa sajakah stok anakan yang ada di kandang saya. Di sini ada beberapa anakan seperti Mangon ya teman-teman atau silangan. Ada juga Pamangon. Dan ada juga ayam Birma dan ayam Pamaninja. Kita review satu persatu. Ini ada beberapa anakan ya teman-teman kalau ini silangan Bangkok dengan Burma ini usia sekitar kurang lebih dua minggu ya teman-teman masih di lampu dan ini yaitu anakan Bangkok silangan dengan mangon ini nanti hasilnya widu ya teman-teman kalau jadi ada juga yang widu putih dan alhamdulillah amnya juga sehat ini anakan Bangkok dan ini teman-teman anakan bulu biang pajaknya ini sudah tak review di video saya sebelumnya teman-teman bisa melihat yang video tentang review ayam bulu biang ini ya teman-teman jumlah sekitar 9 ekor ini anakan bulu biang jadinya seperti ini kalau ini indukannya birma ya teman-teman saya silangkan dengan bulu biang seperti ini jadinya ada yang hitam dan juga ada warnanya merah kelusu dan ini teman-teman ada anakan pamangon ini silangan mangon dengan pama ini tulangnya sangat alhamdulillah bagus sekali usia sekitar hampir 3 bulan hanya sangat lahap ya teman-teman dan ini ada beberapa kakinya yang warnanya hijau kuning dan putih tergantung indukan ya teman-teman ada juga yang menurun si pemacek atau pejantan ini ada beberapa ekor yang sangat sederhana kita besarkan nanti bagi teman-teman yang ingin membeli nanti bisa ditulis di kolom komentar nanti saya serat nomor WA usia sekitar kurang lebih 3 bulan tulangnya alhamdulillah sangat bagus ini sudah terpantau dengan main teknik geragut ya teman-teman walaupun ini silangan pamat dengan mangon ini tulangnya sangat bagus bagi teman-teman yang ingin memesan anakan bisa ditulis nanti di kolom komentar nomor WA saya ini teman-teman ini anakan bangka F1 ini tulangnya sangat bagus usia sekitar hampir 4 bulan ini amnya sehat dan juga agresif untuk perawatan seperti biasa teman-teman juga bisa melihat tayangan di video-video saya sebelumnya bagaimana pemberian pakan perawatan dan pola pakan campuran yang tepat agar tulangan hasil nanti bagus ya teman-teman dan maksimal ini anakan bangkok klasik ya teman-teman ini pacok yang sangat besar yaitu F1 dan ini teman-teman ada beberapa anakan bangkok dengan paman ninja ini serangan ya teman-teman ada yang paman ninja apakah semua ini ternak saya teman-teman ini ada yang beli ya teman-teman ada yang bibitan atau dari teman beli terah yang bagus atau materi yang bagus kalau paman ninja itu harganya sangat mahal ya teman-teman untuk itu agar menghemat juga saya beri dari kecil ini jalanan bawa klasik dengan paman ninja ini dua indukan yang kelabu ini ya teman-teman satu ini spesialis paman ninja kalau jadinya nanti kelau itu ini ada beberapa ekor dan ini teman-teman ketika waktu sore kita kasih makan beberapa campuran seperti nasi pur pekatol dan juga nasi sayuran seperti dan pepaya dan juga sayur lainnya kita berikan pagi dan sore agar pembentukan tulangan ayam cepat jadi kalau ini usia sekitar 3 bulan ini ya teman-teman alhamdulillah sangat sehat sekali ini campuran pakannya ada sayur seperti tomat dan juga lain-lainnya ini saya berikan ketika sore hari ketika ayam mau tidur ini untuk pembentukan tulang pada si ayam agar terbentuk dengan rapat dan juga hasil maksimal kita bahas nanti untuk pemberian pur dan juga manfaat kegunaan pur seperti 5.91 nanti kita bahas video berikutnya Oke teman-teman ini adalah stok anakan di kandang saya semoga video kalian memberikan inspirasi dan juga memberikan hiburan nanti kita review pemaceknya seperti apakah babon dan indukan terus ikuti dan simak video-video terbaru dari channel ini agar kita bisa sharing dan bersatu rame walaupun di media sosial oke teman-teman sekian video dari saya bila ada kata maupun penjelasan yang kurang tepat mohon maaf sebesar-besarnya terima kasih salam satu hobi tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh